Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arno berjumpa kembali. Ini saya mau buka manipul api ya. Jadi ini paknya bocor nih. Tuh. Ini di samping suaranya berisik, juga ini panas ya, nyampe kini, nyampe jok setir nih. Jadi supirnya kepanasan kalau pas lagi jalan ya. Ini karena apa? Ini bocor nih. Parah banget nih. Ini empat-empatnya bocor tuh, nyampe ke sini nih. Nanti kita buka dulu nih, ini pipa ya, sama ini tutup turbo sama selang ini. Nanti kalau udah kebuka baru ini ya tutup manipul kita buka juga, terus bobot kita lepas itu mah. Ini juga selang, ada selang turbo, kita lepas aja ya, pokoknya nanti pas kita tarik yang bajunya ini patah malah repot, jadi kita lepas aja nih. Ini parah bro, tuh hitung kayak gini tuh. Ini kalau pas hidupnya mesinnya bersih banget tuh. Tuh. Harusnya asapnya agak kenal pot, malah keluar ke sini ya. Jadi panas nih, sampai jok setir. Tadi barangnya udah saya siapin ya, udah dibeliin. Tapi kalau bukan yang ori nih. Kalau yang ori itu lumayan harganya mahal ya. Nah, saya tunjukin ya barangnya, saya belum buka dulu nih. Nanti biasa kalau misalkan ada baut yang susah, kita ini ya di pasang dulu pakai minyak. Kalau ada WD, WD, kalau enggak minyak atau minyak rem ya. Itu bekasan solar ya, udah saya siapin. Ini biasanya keras-keras. Terutama di sini nih. Itu yang di leher ya, yang di leher knalpot ya, di pipa knalpot. Yang tiga itu susah biasanya. Jadi nanti di pasang dulu pakai minyak. Itu bukannya hati-hati ya. Soalnya kalau sekali meleset malah susah nanti. Kalau yang di sini ya pasti nanti gampang lah. Cuma yang tiga ini, yang di pipa knalpot ya, yang di leher knalpot tuh, itu biasanya susah. Ya, kita langsung bukain aja. Kita udah saya kedorin ya. Nah, ini basahin pakai minyak ya biar gampang bukanya nih. Tuh, parah banget kan tuh. Nanti ya, ini murni ini lepasin semua nih. Ini ya, pakingnya udah selepas ini ya. Ini bekasnya. Dan yang baru tadi udah saya pasang. Cuman tadi saya nggak ambil gambarnya ya. Soalnya ini tadi banyak panjang banget durasinya. Jadi tadi ada masalah tadi waktu saya buka baut cantikan nih, yang tadi saya bilang nih, yang di leher knalpot nih, yang tiga biji nih, bautnya gundul, susah, udah macet gundul, pakai kunci nggak bisa. Akhirnya saya bakar pakai ini nih, pakai gas nih ya. Saya bakar, terus saya siram pakai air nih, baru bisa. Itu juga lama ya, makanya tadi nggak ambil gambarnya, nanti kepanjangan durasi. Yang penting intinya ya, untuk teman-teman misalnya kamu buka manipul itu disiram dulu pakai minyak biar nggak terlalu keras nih. Kita lihat semua nih. Ini untuk yang ini kan bukan orinya ya, packingnya. Harganya murah, 4 biji cuman 50.000 ya. Tadi barusan beli. Tapi kayak kalau yang orisinil dengan tuh harganya 600.000 tuh Bapak yang ini ya. Jauh banget, tapi kan kualitasnya bagus. Ini tadi yang beli sudah sendiri ya. Jadi satu plastik kantong ya, satu set isinya 1 2 3 4 50.000 ya. Kalau yang ori 600 tuh. Berapa ratus persen bedanya ya. Tapi kan kualitasnya bagus, tapi kan karena mungkin pengennya yang gitu ya. Ini yang pada bocor nih. Ini udah pada luka sih, kegencet, ketinggal rata nih. Tadi saya di sini ya masalah nih. Waktu kalau ini mending ya, susah nih saya siram pakai minyak tuh. Keras tapi bisa. Cuman yang ini nih. Nah, baut yang 1, 2, 3 ya. Yang bikin aduh susah banget tadi ya. Makanya tadi saya ini saya bakar pakai ini nih. Ini data beli nih. Ini 40.000 nih harganya nih. Ini kalau nggak dibakar aduh susah. Harus dipotong pakai gerinda. Cuman kan posisinya nih
gerendanya lagi dipakai ya, jadi saya bakar nih. Tadi udah kena, bisa pasang. Ini basah-basah karena minyak ya, bukan karena oli atau air. Ini bekas yang bocoran tadi ya, tuh parah banget. Untuk teman-teman supir pasti udah tahu ya cara gantinya. Ini kalau nggak diganti, ini efeknya sampai sini tuh, sampai nembus kena apa tempat duduk supir, jadi panas, hawa panas. Kalau pas di break juga keluar dari sini asapnya ya. Harusnya lewat knalpot, jadi keluar dari manifold AP ini kemana-mana nih. Ya, nanti ini udah selesai ya, ini udah kena semua, tinggal dipasang ya pipanya sama ini selang radiator ya, dipasangin lagi. Yang penting waktu buka ya, saya kan udah tahu semua, cuma kan kadang-kadang susah waktu bukanya nih. Baut ini karena manifold api beda ya sama baut-baut lainnya. Soalnya ini kan sering kena panas makanya kayak gini nih, bergerak susah dibuka. Makanya sebelum dibuka dikucurin pakai minyak. Kalau ada WD disemprot WD. Nanti kalau dipaksa malah selek, repot. Terus yang ini nih, ya baut dari yang manipul api ke leher knalpot ya, pakai knalpot. Itu juga banyak keras nih, yang 1, 2, 3 nih. Itu juga aku curin pakai ini, pakai minyak dulu. Kalau udah bulat, dipaksa malah. Kecuali kalau mau diganti nggak apa-apa, patahin sekalian di gerenda ya. Tadi ini saya panasin, soalnya supirnya nggak ada gantinya ya, cuman beli pakainya aja nih. Saya panasin pakai itu magnet gas tadi. Nah, setelah panas siram pakai air, langsung bisa dibuka ya. Ini ya udah saya tinggal pasang ya. Harganya ini murah ya, 50.000 pakainya. Cuma untuk yang ori 600. Jadi yang punya mobil nggak berani beli yang ori, yang biasa aja katanya ya. Ya tinggal pasangnya, pasang tutup turbo sama ini ya, nanti ya di bebek knalpot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.